Jadi dulu sebelum ayah pergi, ayah tuh punya lagu. Punya lagu untuk Gewa, untuk Mami, untuk Family. Ada mau dengerin gak lagunya? Nanti kita denger ya. Sama ayah kan? Sama ayah. Akhirnya sekian lama ditunggu-tunggu, meskipun aku udah nonton ya kan, ini kayaknya udah nonton 5 kalinya, tapi nggak bosan-bosan karena kayak mengingat apa memori-memori indah bareng Glenn tuh kayak gitu. So ya pastinya Gewa happy, aku happy, dan juga itu Gewa sini. Gewa happy nggak? Ya, karena Gewa tuh deket banget kan sama Leo. Karena Gewa bilang Om Leo mirip sama ayah ya. Iya, jadi ya gitu. Iya, Gewa tuh selalu memilih baju pakai style dia sendiri. Kalau misalkan dia nggak suka bajunya, pastinya dia nggak akan pakai gitu. Dan ini juga sebenarnya Gewa nggak suka baju ini karena terlalu kebuka. Jadi tadi ada selisih paham kayak Mami tutup tutup gitu kan. Jadi ya gitu. Mirip banget soalnya sama ayahnya. Kalau ayahnya kan seneng yang gimana gitu, tapi ya nurun sama Gewanya lah. Passion untuk Gewa ya, namanya juga anak kecil ya udah kayak full color gitu, mix and matchnya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ya udah mulai kelihatan dia seneng fashion, terus juga depan kamera kayak lenggak-lenggok kayak gitu. Udah pinter banget, udah pinter acting, udah pinter nyanyi. So ya bangga banget lah gitu, maksudnya mengikuti perkembangan Gewa secara baik gitu. Iya, karena dia tuh girly banget, ya kan. Sedangkan aku tuh senengnya warna yang ya udah natural, hitam putih monokrom gitu. Nah kalau Gewa kan full color gitu. Terus juga aksesoris full, gelang, cincin yang nabrak-nabrak gitu. Ya udah ya wes, ambon toh gitu kan. Kalau aku ngapain ya pasti ngedengerin suaranya, maksudnya lagunya. Terus juga datang ke makam. Dan pastinya aku suka scroll-scroll foto kenangan di handphone aja gitu kan, karena ya kangen gitu sama Glenn. Ya paling itu aja sih, ya selebihnya setiap malam itu tuh udah jadi rutinitas aku dan Gewa untuk mendoakan Glenn gitu. Supaya Gewa juga nggak lupa bahwa ayahnya, meskipun ayahnya nggak ada gitu ya, tapi tetap kita selalu membicarakan tentang ayahnya. Sebenarnya ya ini adalah apa ya, pertama itu Daniel ngehubungin aku pertamanya, terus juga kita bicara dengan keluarga gimana jika Glenn ini difilmkan. Jadi aku bilang sama mama, papa, semua adik-adik, kenapa tidak, kalau misalkan dari kisah Glenn ini bisa memberikan dampak yang positif untuk banyak orang, so kenapa tidak. Jadilah prosesnya memang cukup panjang, kayak kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah, tapi ya akhirnya sampai detik ini terjadi juga. Ya pastinya pasti ada gitu ya, mengenai keluarga, kisah yang memang Glenn kan jarang banget share tentang keluarga ya kan, pasti maksudnya jarang mengenai itu. Aku mikirnya kayak kalau misalkan Glenn ada, apakah Glenn sendiri mau jika dirinya difilmkan gitu, dan pastinya orang lain tahu mengenai keluarga. Tapi ya secara maksudnya doa bersama akhirnya ya terjadi juga sekarang gitu. Gewa tuh sebelum apa nonton begitu film ini juga sebenarnya dia tuh anaknya kritis banget ya mengenai ayahnya, apalagi dia tuh selalu mempertanyakan ayahnya setiap hari, setiap malam, meskipun aku
memperkenalkan Gewa tuh juga setiap hari, karena aku nggak mau, ya sekali lagi aku nggak mau kehilangan sosok ayah di kesehariannya Gewa gitu. So Gewa selalu bilang, "Mami, ayah kemana? Kok ayah nggak nemenin aku?" Dia bilang, "Kok ayah nggak nemenin kita?" Ayah selalu bersama Tuhan, tapi namanya anak ya pasti berembet gitu kemana-mana. Tuhan itu siapa dan lain-lain. Ya aku maksudnya menjawabnya secara apa yang dia mengerti aja. Artinya bahwa Tuhan itu yang selalu ada di hatinya Gewa, yang bakalan melindungi Gewa kemanapun Gewa berada. Ya maksudnya sesimpel itu, karena dia juga kan nggak mengerti. So ayah ada bersama Tuhan gitu, yang bakalan jagain Gewa, mami, pokoknya semua keluarga. Aku rasa kayaknya paham ya, karena dia kan aku ajak ke makam. Jadi Gewa selalu tahu bahwa ayah itu rumahnya ini sekarang. Tapi ya aku rasa tahu lah yang ayahnya nggak ada gitu. Terakhir itu beberapa hari yang lalu, ya namanya juga mimpi, kadang jelas, kadang tidak gitu. Yang pasti aku tuh selalu mimpi sama Glenn bahwa di kursi suatu taman gitu, bahwa kita duduk berdua, selalu seperti itu gitu. Maksudnya kan ada hal-hal yang memang di luar yang aku pikirkan, kayak tiba-tiba aja gitu mimpi gitu, padahal nggak mikirin. So ya itu 3 hari yang lalu aku mimpiin dia. Iya, itu benar sekali gitu. Betul, bener-bener. Pertama mungkin kan. Jadi memang awalnya ya Glenn menyapa duluan. Jadi pertemuan kita tuh bener-bener tidak diduga. Ya artinya selalu kalau aku bilang pertemuan aku sama Glenn tuh kayak ngerasa dipertemukan sama Tuhan, dijodohkan sama Tuhan, hingga akhirnya aku nikah dan hingga akhirnya aku punya Gewa gitu. Oke. So ya yeah, sebenarnya kalau misalkan untuk Leo sendiri, memang aku ngasih saran ke Daniel bahwa Neil kayaknya Leo cocok deh jadi Glenn gitu. So berembuk juga sama keluarga bahwa ya udah oke, akhirnya Leo gitu. Dan juga untuk syuting di scene yang Glenn nikah itu pakai baju pernikahan, so itu kemauan aku. Intinya pada saat proses nikah, syuting nikah, aku pengen sakral, aku pengen dibuat secara sama dengan pernikahan aku, settingannya semuanya. So ya yeah. Oke, pokoknya buat teman-teman jangan lupa besok tanggal 25 April nonton di bioskop seluruh Indonesia. Pokoknya jangan lupa dan tag ke Instagram Glenn Fredly The Movie. So selamat menonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.